Masih ada koreksi yang segera dievaluasi oleh pemerintah Kabupaten Pati dalam pengendalian operasional kegiatan dari tahun ke tahun. Organisasi perangkat daerah dinilai masih lamban dalam merencanakan program. Bupati Pati Haryanto seringkali meluapkan kekesalannya kepada kepala dinas lantaran perencanaan yang kurang matang mengakibatkan tumpang tindih pada laporan keuangan daerah. Diterangkan Bupati Pati Haryanto, ada pun rasa malu yang harus ditanggung pemerintah Kabupaten Pati jika kejadian Arpusda yang menagih kurang anggaran di LKPD terulang kembali. Sebaliknya pemirsa, dengan keberadaan kabel pengadaan barang dan juga jasa sedikit memulihkan situasi genting perencanaan paket program Pemda. Terlanjur saya sampaikan karena di laporan LKPD kurang anggaran, itu mestinya kita malu. Kan kita ini dianggari, ya, dari mana? Dari Dinas Arsip, kalau tidak salah itu yang menyampaikan kurang anggaran itu banyak. Tapi sudah terlanjur saya tekan, mau tidak mau kan saya baca. Karena pada waktu saya verifikasi itu, setahu saya nggak ada itu. Tapi setelah saya baca, ini sisipan kondi, mikir saya. Kurang anggaran itu bukan satu penyelesaian persoalan kalau menurut saya, karena kita ini mau merencanakan sendiri, menganggarkan sendiri, dilaksanakan sendiri. Jadi oleh karena itu beberapa persoalan yang ada ini sudah ada kemajuan, termasuk adanya kabak apa itu pengadaan barang dan jasa karena fokus itu akhirnya sudah bisa progress report-nya kan sudah ada 72%. Nah, cukup bagus karena apa? Karena penanganannya fokus. Jadi tugasnya adalah memang itu tadi. Kalau yang jangan menunggu bola, jemput bola. Kalau yang enggak ada kan tahu ini 37 paket. Ini kan tahu di mana saja. Kalau yang tidak apa itu segera respon, panggil pojanya panggil, kenapa itu? Kan gitu. Itulah yang nanti akan merencanakan, menganggarkan dan